Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oh ya, kalian udah nonton belum video aku unboxing kelima paketan aku ini di video aku yang sebelumnya? Nah, kalau udah, sekarang aku mau nunjukin kalian proses dekorasi kamar aku ya. Nah, jadi ini kondisi kamar aku sebelum aku dekorasi ulang. Halo. Nah, kalian bisa lihat sendiri kamarnya. Sebenarnya sih nyaman aja, cuman aku udah bosan aja karena hampir 2 tahun kayak gini. Dan ini kenapa aku tempelin poster-poster segitu banyak, karena memang aku punya anak kecil. Jadi aku udah tempelin poster itu semenjak anak aku usia sekitar 5 bulan gitu. Jadi untuk dia belajar dari usianya kecil. Cuman sekarang dia udah lumayan bosan. Nah sekarang karena aku juga bosan sama dekorasi kamar, mau renovasi ulang. Lantainya seperti ini. Terus ukuran kamar ini sekitar 3x2,5 ya teman-teman, jadi nggak terlalu besar, cuman cukup lah ya, lumayan luas juga. Jadi kalau kalian mau tahu aku dekorasinya seperti apa, kita tonton bareng-bareng videonya ya. Semoga juga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian contoh. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan juga di like ya teman-teman. Sekarang aku mau mulai dari membersihkan yang ada di atas meja dan juga kasurnya. Mau aku rapikan dulu, mau aku pinggirin dulu supaya aku bisa ngangkat kasurnya ini untuk diberdiriin, supaya aku bisa bersihin bagian lantainya. Perintilan aku banyak banget ya, maklum karena aku punya anak kecil. Nah, ini aku mau nyopotin poster-poster yang ada di dinding tadi. Mungkin aku mau pindahin dia ke tempat lain supaya nggak terlihat penuh di kamar ini. Sekarang aku mau ngukur letak untuk pajangannya kira-kira setinggi apa. Ini mau aku kira-kira dulu. Nah, sekarang aku mau masang paku di bagian atas mejanya. Aku mau ukur dulu. Kebetulan temboknya ini aku nggak prediksi sebelumnya, ternyata dia temboknya keras banget karena dicor, jadi lumayan susah. Nah, sekarang aku mau rapiin bagian atas mejanya, aku mau bersihin semuanya. Terus karena udah selesai aku pasang, sekarang aku mau dekorasi sedikit. Ada kerucil yang selalu ngikutin aku ngapain aja. Oh ya, untuk dekorasinya ini aku udah pernah unboxing dan juga review di video aku sebelumnya. Nah, sekarang aku mau angkat kasurnya ini, lumayan berat sekali. Nah, sekarang aku mau bersihin bagian lantainya ini dan aku pasang sama karpet bulu yang udah aku beli. Oh ya, karena kemarin sepertinya ada yang minta aku review karpet bulu ini, next aku akan review ya. Nah, ini sekarang aku mau ganti spraynya. Nanti aku juga sepertinya akan cantumin link pembelian produk-produknya di description ya, barangkali kalian juga mau beli. Oh ya, untuk spraynya dan bed covernya ini aku nggak beli ya, karena kebetulan ini adalah kado dari temen aku dulu. Nah, jadi kemarin aku memang nggak sebutin ini di video aku unboxing tentang dekorasi kamar, karena memang ini aku nggak beli gitu. Dan kebetulan aku punya bed cover dan spraynya ini warnanya hampir senada dengan ruangan kamar aku, meskipun nggak polos sih.
Nah, tips untuk kalian yang pengen dekorasi kamar, kalau kalian pengen kamarnya terlihat lebih luas, kalian bisa pakai spray yang tanpa motif ya, atau polos. Tapi karena aku ini kebetulan gak punya dan aku males juga mau beli, jadi aku pakai seadanya aja, karena ini juga masih baru dan belum pakai sama sekali. Tapi aku suka sama warnanya karena hampir sama dan senada sama tembok kamar aku. Aduh, ini anak kecil gangguin aku terus, gak selesai-selesai deh. Siapa yang gemes sama anak aku? Coba tulis di kolom komentar ya. Tuh, bayinya udah nyantai banget. Nah, itu beberapa perintilannya udah aku pasang. Sekarang aku mau pasang taplak bulu yang aku beli kemarin. Aku suka banget sama produk dari taplak bulunya ini karena bener-bener tebel dan bulunya tuh panjang. Dan ini adalah tanaman yang estetik banget. Dekorasi bunganya ini kemarin juga udah aku review di video aku sebelumnya. Dan kalau kalian mau beli, kalian bisa klik di description video aku ya, di video ini atau video yang unboxing dekorasi kamar. Sekarang aku mau nata-nata lagi, perintilan aku lumayan banyak ya. Nah, supaya kamarnya terlihat lebih rapi, untuk kabel dan juga stop kontak atau colokannya aku sembunyiin di bagian bawah, jadi dia nggak semrawut atau kok semrawut sih apa sih namanya nggak berantakan di atas meja, jadi aku taruh di bagian bawah. Ini lampu LED-nya warnanya pink yang kemarin juga udah aku review. Lampu string LED-nya ini menurut aku, setelah aku coba beberapa hari sebelum aku dekorasi ini, menurut aku lampu kamarnya ini kalau dipakai itu panas ya teman-teman. Jadi kalau diletakin di bawah itu memang lumayan kerasa suhunya kalau panas itu. Makanya banyak orang yang meletakkan ini di atas. Cuman karena aku nggak pengen diletakin di atas, ya udah aku taruh di sini aja toh, nggak terlalu deket sama posisi aku tidur gitu. Nah, ini aku memang naruh lampunya ini di bagian bawah meja biar terkesan ada efek warna pink dari bawah mejanya. Dan ini untuk lampu gantungnya, lampu filamen kalau nggak salah kemarin namanya. Memang sengaja nggak aku tempelin dinding karena aku nyontoh beberapa dekorasi kamar yang ada di Pinterest. Memang terkesan kurang rapi sedikit, tapi aku suka. Dan untuk lampu filamennya ini sendiri, dia bagus, aku seneng banget karena nggak panas sama sekali ya teman-teman. Kalau dipakai buat tidur di malam hari tuh dia adem gitu, nggak panas seperti lampu yang warna pink tadi. Sekarang aku mau nata kasurnya lagi, guys, dan lagi-lagi nata kasurnya kalau ada anak kecil ini susah ya. Nah, untuk tanamannya sendiri aku bikin sendiri ya teman-teman. Itu tanaman hidup. Dan ini hasilnya setelah aku dekorasi kamar aku. Dan di pojok sini juga aku taruh dekorasi sedikit, tanaman kering. Nah, ini hasilnya. Lumayan estetik kan? Mungkin kalau perabotannya nggak terlalu banyak, lebih enak dilihat. Tapi karena aku memang butuh televisi dan juga laptop, jadi memang ya aku nggak bisa nyingkirin perabotan itu. Jadi memang harus tetap aku letakin di situ. Di sudut ruangan aku kasih tanaman ini, biar nggak kosong aja sebelah sini. Dan inilah hasilnya. Mungkin ini kurang rapi ya teman-teman, karena aku juga bikinnya buru-buru sebelum digangguin sama anak aku. Tapi yang jelas hasilnya kurang lebih seperti ini. Entah kalian suka apa enggak, aku harap kalian juga suka dan bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Kekurangannya apa, dekorasi ulang lagi. Nah, ini kondisi kamarnya kalau lampu utamanya dimatiin. Nah, ini kalian bisa lihat. Cantik banget untuk kamar
kalian, terutama cewek. Nah, ini hasilnya sebagus ini. Ini kondisi kamar kalau lampu LED pinknya tadi dan lampu utamanya dimatiin. Dia tinggal pakai lampu filamen yang kuning, sejuk banget. Enak dipakai, lampunya tuh nggak bikin panas. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Dan juga jangan lupa di share. Terima kasih. And wassalamualaikum. Bye-bye.